Hai, hari ini Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 dan sekarang tepat jam 19 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat suasana malam yang indah di lokasi kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan tepat di bawah ini merupakan lokasi rumah tapak Jabatan Menteri Persil 105. Sedangkan di depan sana itu merupakan lokasi pembangunan hunian ASN. Dan malam ini suasana di sini terlihat indah ya teman-teman. Padahal ini masih dalam tahap pembangunan. Dan di depan itu merupakan hunian ASN 2. Dan di bawah ini merupakan rumah tapak Jabatan Menteri Persil 104 yang saat ini sedang dibangun sebanyak 24 unit rumah. Sedangkan di seberang dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat di depan sana itu merupakan rumah sakit pemerintah dari Kemenkes. Dan progres rumah sakit pemerintah ini sangat cepat ya teman-teman. Dan saat sekarang ini banyak para pekerja IKN yang sudah mulai bekerja ya teman-teman. Dan tepat di depan inilah rumah sakit pemerintah dari Kemenkes. Dari rumah sakit pemerintah, sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan Kemenko yang tepat berada di depan. Dan yang kita dapati pertama ini merupakan Kemenko 4 atau Kemenko PMK. Sedangkan di sebelah kiri dari Kemenko ini terlihat Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ini keseluruhannya telah diaspal. Dan pada saat upacara kemerdekaan, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ini sudah dipergunakan ya teman-teman. Di depan ini merupakan Kemenko 3 atau Kemenko Polhukam. Dan di depan sana itu merupakan Kemenko 1 atau Kemenko Marves, yaitu maritim dan investasi. Sekarang kita bergeser ke arah Kemenko 2 atau Kemenko Perekonomian yang tepat berada di depan ini.
Sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini berseberangan dengan Kemenko 2 atau Kemenko Perekonomian ya teman-teman. Dan inilah bangunan Bank Indonesia di ibu kota Nusantara ini. Bangunannya terlihat ikonik ya teman-teman. Dan progresnya sudah seperti ini. Jadi seperti inilah suasana malam hari di kawasan ibu kota Nusantara ini. Di sini kita masih bisa melihat lampu-lampu proyek ya teman-teman. Karena beberapa bangunan di IKN ini saat ini masih dalam tahap konstruksi. Dan sekarang kita menuju ke lokasi Memorial Park dan Bukit Bendera. Dan di bawah ini adalah Memorial Park. Lokasinya berdekatan dengan Bukit Bendera ya teman-teman. Dan inilah tiang bendera tertinggi di IKN dan memiliki tinggi 79 meter. Dan pemandangan di kawasan ibu kota Nusantara ini terlihat indah ya teman-teman. Di depan itu adalah area Plaza Ceremony. Dan kita bersyukur karena perayaan HUT RI ke-79 di IKN kemarin itu berjalan dengan
lancar ya teman-teman. Dan sekarang kita kembali menuju ke lokasi hunian ASN yang berada tepat di depan. Dan di depan ini adalah hunian ASN, yaitu hunian ASN 2, hunian ASN 3, dan hunian ASN 1 ya teman-teman. Dan mari kita sama-sama mendoakan semoga saja pembangunan di IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu, serta para pekerjanya kita doakan semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Dan saya ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini. Sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih.